Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdullah Duren. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencabut bibit. Caranya seperti ini. Seperti ini caranya. Pemilihan bibit terlebih dahulu. Setelah ini langsung ditanam. Saya sarankan kalau bibit dicabut sekarang itu tidak boleh keesokannya, langsung hari ini juga ditanam. Soalnya kalau masih nunggu itu kurang bagus. Harus langsung ditanam. Wow, bibitnya tinggi-tinggi. Kalau di desa saya ini, biasanya menanam tembakau itu tidak harus pakai polybag. Langsung seperti ini ceritanya. Dicabut langsung ditanam. Bagi yang membutuhkan bibit tembakau, 50.000 per 1.000. Kurang sih boleh emang nih, Wongi. Kudu juga mi. Nunggu tau ngibu. Untuk kerja seminggu aja boleh nih, Lik. Cik kemarin seminggu nih, Man. Lebur nak yang pada dempa nih, Pak. Wow, ini bibitnya. Punya Pak Doni ini bibit ini. Ini orangnya ini. Lanjut ke tutorial cara menanam di lahan. Wow, seperti ini cara nanamnya. Seperti ini tumpang sari di pohon cabai. Ini cabainya habis, tinggal tembakau yang ada. Sip. Wow, ini ceritanya. Ya, Mandewi ya, Ria. Mandewi. Enggak. Wah. Kerja. Ini kah? Ada bagi seronya men bolan tu. Jadi di taman lah si mende. Pecampur dia ingin apa? Seperti ini cara nanamnya.
lahan cabai. Tumpang sari ini. Apa sih? Enggak. Coba ini. Gagak ya. Berapa dak? Kami. Telah ibu. Nak banyak. Awak sebut tu dulu lah. Bulu nabu bulu setengah. Kia berapa bang Jigunwi? Ya. Tak kira tak kira malam je. Kan nang beko berabang kelimbangan. Ada rupa lokek kan. Oh. Ini cabenya. Sebentar lagi panen lagi. Panen lagi ini cabenya ini sebentar lagi panen lagi. Cabai rawit. Ya kok benjeng ada kerajaan mau. Cepok si mit tak aje. Ya. Kasih tele anu. Buang. Ada tele je. Bolot lah. Iya. Ih bagus ni. Cuba nyurkap deh ya wi. Cuba nyurkap kau lah sih. Coba akan bisa. Coba buka boleh. Lah. Ini gigi lemas juga. Bisa, mesti kena tak bisa. Salah gigi lemas kok. Teki lagi guys. Ada bengkak yang menyurkap ke plastik. Iya, ban gigi. Ada orang lain. Orang lagi. Ya iya wi, deh iya wi. Ini jangan ngobe sekecil ba, jangan gerak ngobe. Nah. Singap miongak kemarin kau menemen. Oh enggak. Kita ngajak Odi menyukup ke plastik. Kereng je pada. Wah, ini gunanya masuk kopi, bukan masuk. Tumpang sari ya, bro. Kengkuk deh, bro. Kengkuk, bro. Ada capin tak ada, langsung aku hentai bekoh. Ada bekoh langsung aku hentai cekung. Aku hentai rumbu. Cekung bah. Bahkan aku mulong lu. Mulong sekalian, betul ke cekung. Mari cekung kacang. Mari cekung kacang. Sobung kan cebrang ke saya sembuh jen. Sobung tak mapan mu ni kok. Kurang tanya gerdu. Temur kon lady. Mun kan je tak ada lek. Kenapa bangun ini? Ke? Wah, temur. Kamu? Oh, tak kira api. Nama-nama dinding lah. Ini dah siapa? Aduh, tak kira api.
Apa? Ketok pa. Pas kelakko. Cek lakun. Dalal min bagi. Ini. Kayak terhambi malu soal aku ketok balik bila lek main lakun bila jangan ning ni mungkin nyelang aki ni mesti ngetok kan ni boleh dua ketok saatnya man ha? Dua je ya pak siya bomon ketok lonjur kebo lonjuran ni iya ketok nisa ketok nisa lo kata yang mandai soal lo mak di mandai soal bila ni ya man kan tak boleh nanti peru ini mesin apra bet. Reng sebereng. Banu namdi nyambut ianu. Nyambut di satu ba. Oh, lakun kan Jumaat. Ngetok ni boy, lakun gede, bah. Lepo ceplos ni. Gua ketok tak ni. Kan orang juran ni. Iya pas langsung namun. Iya. Nampak apa ni? Okey. Okey. Langsung namun, bah. Cukup sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman jiwa lekun dia.